يا رب المصطفى Amen.
خالاتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا من عمر اعتمر في هذا المصلى ومن لا زال من لسان الله يكرم ذكره وربي روحي نبي عمر بن حرب بن أسد بن غد الله يكرم يغفر لهم والديه في الوالدين دي هذا صاحب الكتاب أشياء همام زادها الله كريم يغفر لهم يعني درجات الجنة من فعل من صلاة من وري بالدين والدين والآخرة ولن يهن الله تعالى يفتح علينا فوت وعلاني فين ويوفقنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين لأهل النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق آسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. من 15 بيوم بجان سنبري Baris ke-8 Iza kilalahum. Oh, Iza kilalahum bawahnya lagi. Iza kilalahum mutaku. Ya, mabayna ini baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris 12 ya, baris 11. Ya, wa iza qilalahum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu an. Qala Allah ta'ala. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. المراد بما بين أيديكم الدنيا يعني احذروها ولا تقربوها. وقيل ما بين أيديكم ما أصاب من قبلكم من الأمم وما خلفكم عذاب الآخرة وهو قول قتادة ومقاتل. وجواب إذا محذوف تقديره إذا قيل لهم هذا أعرضوا بدليل ما بعده يعني إذا قيل للكفار اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تنالون رحمة الله تعالى وتكونون من المؤمنين يعرضون بوجوههم ولا يسمعون كلام الله تعالى. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علوم وبكم في الدارين أمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوه والرسل توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم. Maka ketika orang-orang kafir diseru ya mereka untuk hati-hati ya ma baina aydikum wa ma khalfakum, hati-hati di hadapan mereka dan di belakang mereka.
la'allakum turhamun, supaya mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kalimat aydikum dan kalimat wa ma khalfakum? Di sini musannif Syekh Hamami Zadah mengatakan al-muradu bima aydikum, yang dimaksud ya, yang dimaksud daripada sesuatu yang ada di hadapan mereka orang-orang kafir, yaitu ad-dunya. Artinya mereka ya diwanti-wanti, hati-hati di hadapanmu itu dunia. Yakni ihzaruha, hendaknya kamu harus waspada. Wala taqrabuha, jangan kamu ya mendekatinya, karena dunia bahaya ya. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur ya. Makanya mereka ya dikasih tahu hati-hati, ini dunia bahaya ya. Wala taqrabuha, jangan sekali-kali dekat. Itu makna arti daripada ma baina aydikum. Wakila ada juga yang menyatakan ma baina aydikum ma asaba man qablakum minal umami. Ingatkan mereka orang-orang ya kafir Mekah, kasih tahu mereka semuanya ma baina aydikum, artinya ma asaba min qablikum minal umam. Ingat umat-umat dulu sebelum kalian, mereka mendapatkan bencana, mereka mendapatkan musibah ya berbagai macam ya. Ingatkan kepada mereka biar mereka pada sadar. Tuh, makanya dibuka ya perjalanan umat-umat yang Allah hancurkan ya, seperti ya kaum Samud begitu kan. Padamdama alaihim rabbuhum izambihim wasawwaha, diratain sama Allah tuh kampung. Ingat kaum Nabi Nuh begitu juga, semuanya dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan malapetaka bencana biar umat sadar. Wa ma khalfakum, dan juga hati-hati di belakang kalian, apa itu azabul akhirah. Ada yang namanya azab di hari akhir ya. Jadi manusia kalau diingetin mudah-mudahan sadar. Oh, makanya kita perlu diingetin ya. Diingetin supaya apa? Kadang-kadang kita lupa, ya kan? Kita lupa. Diingetin. Makanya datangnya Nabi basyiran wa nadhiran, kasih tahu yang enak, kasih tahu juga yang kagak enak. Azab sampein, jangan pahala mulu. Ya dikasih pahala mulu keenakan, kasih azab. Ya inna azabi syadid, inna azab jahannam kana ghurama. Kasih tahu ya azab itu dahsyatnya, minta ampun. Yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Itu kan urusan jahannam semuanya ya. Ini udah diingetin masih aja kagak. Wa ma khalfakum azabul akhirah wa huwa qawlu Qatadata wa Mughatil. Ini adalah uraian yang dikemukakan oleh Al-Imam Qatadah dan Muqatil. Jadi mereka ahli-ahli tafsir ya membuka tuh apa sih makna daripada ma baina aydikum wa ma khalfakum. Jadi itu aidikum dunia, kalpakum azab akhir, azab akhirat, atau umat-umat dulu yang Allah azab. Wa jawabu idza mahzufun. Jawab ya
adatu syarat yaitu idza mahzufun. Ya. Enggak ada di situ jawabannya. Biasanya kalau ada adatu syarat, ya, ada fi'il syarat, ada jawab syarat gitu. Ini jawab syaratnya ini mahzub, artinya mahzub dibuang, enggak ada di situ. Maksudnya bagaimana? Wa taqdiruhu, takdirnya idza qila lahum hadza, bila mana mereka diseru, ya, jauhi dunia, ya, hindari azab akhirat. A'radu, mereka semua ini pada melengos, dibilangin pada melengos, a'radu, kupingnya ditutup, ya, kok dinasihatin kayaknya mukanya ya, udah kagak enak deh, ya, ya kan ada yang begitu, dinasihatin mukanya bengap, ini kan enggak mau dinasihatin. Nah ini a'radu tuh bidalilin ma badahu, nanti ada dalilnya itu, keterangannya itu setelah ayat ini, nanti ada di belakang. Yakni maksudnya idza qila lil kufar, kalau orang-orang kafir diseru, ittagu ma baina aydikum wa ma khalfakum, hati-hati di hadapanmu dan di belakangmu, la'allakum tanaluna rahmatallah, supaya kalian dapat rahmat Allah, wa takununa minal mu'minin, dan mudah-mudahan kalian jadi orang yang beriman. Tuh, jadi ya, dinasehatin begitu punya tujuan biar mereka pada insaf, jadi orang yang beriman biar dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap mereka? Yu'riduna biwujuhihim, mereka enggak mau, bahkan melengos, enggak didengerin tuh ajakan seruan, ya, Rasul enggak didengerin namanya dia. Yu'riduna biwujuhihim wala yasma'una kalamallahi ta'ala, mereka tutup kuping. Ya, orang kalau dia enggak demen kan begitu, ya kan, kalau dia enggak demen namanya nasihat, bawa ngobrol dia, dia ngobrol, dia tutup telinganya. Tuh. Orang kalau dia enggak mau dengar nasihat, begitu, ditutup. Telinganya ditutup. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, tapi kupingnya budak. Ingat, kupingnya budak. La yasma'una biha. Mereka enggak mau dengerin. Ya, enggak mau dengerin ayat-ayat Allah, nasihat, ya Allah. La yasma'un kalam Allah. Wa kila ma baina aydikum wa ma khalfakum min adh-dhunubil madiyah wal mustaqbalah. Yang dimaksud di hadapanmu maupun yang di belakangmu adalah dosa di masa lalu maupun dosa yang akan datang. Hati-hati. Ma khalfakum wa ma aydikum wa ma khalfakum min adh-dhunub. Hati-hati. Dosa jangan sembarangan. Karena enggak ada yang bisa ngapusin dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yang mampu ngapusin dosa hanya Allah. Oh, makanya ada orang ketakutan, kenapa takut kagak dihapus? Mau kata apa? Karena Allah menghapusnya siapa yang Allah mau. Yaghfir liman yasha. Kita sih istighfar ya istighfar, ngerjain amal saleh. Tapi dosa kita diampunin? Kita nggak tahu, oh, ya, kita cuma nyari aja, nyari jalan supaya dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh oleh Allah wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, ambil maghfirah dari Allah, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Makanya kita selalu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, kan begitu. Abdullah bin Amr Ibn al-As mengatakan orang kalau pengen bahagia di dunia dan di akhirat, salah satunya dari lima, satu dia bisa jalanin. Apa? Iza aftara minhu zanban. Kalau dia bikin dosa, mulutnya selalu
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu tanda orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena kita ngakuin dosa kita ada. Sehingga kita selalu mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan lisan kita bisa beristighfar. Ya, kapan lagi kita beristighfar? Ya, sekarang. Bahkan di dalam kitab, beruntung orang mukmin bila mana sahifahnya nanti dibuka oleh Allah, dalamnya isinya adalah istighfar, istighfar dan istighfar. Makanya man lazimal istighfar. Man lazima berarti dia demen banget sama istighfar. Ja'alallah min kulli dzikrin makhrajan. Makanya jadiin lazim dulu. Ada orang istighfar enggak lazim. Ya nungguin berbuat dosa baru istighfar. Padahal disuruh fastaghfiru rabbakum minau kan kafar, istighfar terus. Kita enggak tahu istighfar mati kita dosa yang kita sengaja, yang kita kagak sengaja. Tuh, makanya kan disuruh innal kabaira fil ghufranikal lamami, dosa kita ya yang banyak. Masya Allah, itu dengan istighfar kan lama-lama terkikis habis ya. Mudah-mudahan Allah hapusin dosa-dosa kita. Ya. Terus mana tadi? Wa ma khalaqakum wal mustaqbal. Wa qila al murad. Wa qila al murad minhuma, yang dimaksud ma baina aydikum wa ma khalaqakum adz-dzunubuz zahirah. Adz-dzunubuz zahirah wal batinah. Dosa yang kelihatan maupun dosa yang kagak kelihatan. Dosa anggota badan kita maupun dosa batin kita. Kita taunya dosa dari luar doang, padahal dari dalam kita. Masya Allah, hasud dosa, dengki dosa, riya dosa, sum'ah dosa, ijab dosa. Banyak banget nih dosa dari dalam, cuman kita. Tuh, makanya ada di dalam itu tubna ilallahi batinan wa zahirat. Tubna ilallah batinan wa zahirat. Ya, ya Rabbi yaumil akhir ya. Amanna billah wal yaumil akhir. Tubna ilallah batinan zahir. Begitu baca itu. Ya, amanna billah wal yaumil akhir. Tubna ilallah batinan wa zahir. Kita kembali kepada Allah, bukan cuma badan kita doang, tapi batin kita juga pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Makanya semakin hari semakin baik. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan alika bitaswiyatil qulub, bersihin hati inti. Ya, hati ini badan kita kudu bersihin. Kita bersihin dengan ibadah, dengan taat. Nah, batin kita juga kudu kita bersihin. Buang hasud, dengki, ghibah, apa itu yang ada, kita buang-buangin di hati kita. Biar kita benar-benar ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin kalbin salim, selamat sudur. Tuh, aulia itu dapat maqam tinggi kenapa? Ya, selain bisa khawatin nafas, jiwanya yang luar biasa, yang kedua selamat sudur. Hatinya enggak rusak. Hatinya kagak rusak. Ya, dia berhasil husnuzan bi ibadillah salihin. Husnuzan bi ibadillah. Ame hamba Allah yang mana aja husnuzan khair. Amin yang mana khair semuanya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya tinggi. Kenapa? Karena ada khair di hatinya buat semuanya orang. Yang mana aja dia khair aja. Masya Allah. Kalau kita kan susah, kan? Lagi yang enggak ngaji-ngaji, domil kan ada. Mana itu orang yang ngaji? Berat. Jadi orang yang bisa husnuzan itu amalan awliya. Amalan wali husnuzan yang ada di hatinya. Baik aja semua orang. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Insyaallah. Terus zahirah. Wa qila al muradu baina aydikum min al azab alladhi yanzil min as sama. Ya. Ma baina aydikum, yaitu azab yang bakal turun dari langit. Wa ma khalfakum min al azab alladhi yakhruju min al ardi, yang di belakang kamu, yaitu yang keluar dari perut bumi. Allah bisa datengin azab dari langit, Allah bisa keluarin azab dari perut bumi. Hati-hati ya, dengan enggak ada susah bagi Allah untuk menurunkan azab.
وما تأتيهم من آية من آيات الرب من آيات ربهم أي دالة على رسالة محمد عليه الصلاة tidaklah datang ya ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir aidalatin ala risalati Muhammad, di mana itu ayat-ayat tentang Rasul Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, ayat-ayat turun buat Nabi Muhammad. Illa kan wa anha mu'ridin. Illa kan wa anha mu'ridin. Semuanya orang kafir pada enggak percaya, bohong. Yatim Abi Thalib jadi rasul, jadi nabi. Mereka enggak percaya. Ya. Makanya Allah kuatkan di Yasin, wa innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena mereka pada enggak percaya. Ayat-ayat Allah tentang Nabi Muhammad. Ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa bihim rasulan. Wah, udah enggak ada yang dipercayain sama mereka. Orang kalau udah enggak percaya begitu. Didalilin di apa aja, mu'ridin, mereka semuanya pada berpaling. Wa idza qila lahum. Ya. Jadi Nabi Muhammad mereka enggak percaya. Makanya jangan bingung ketika Abu Lahab enggak percaya, ketika Abu Jahal mereka enggak percaya apa risalah Nabi Muhammad. Tuh. Mereka padahal tahu. Tuh. Mereka tahu, bukannya enggak tahu, tahu memang hasadan min indihim. Ada hasud di hati mereka. Tuh, makanya ada bisyarah. Bisyarah tabsirul Injil, tabsirut Taurah tentang baginda Nabi Muhammad. Ya. Karena udah jelas, Ka'bul Ahbar aja bisa bercerita. Ya, Ka'bul Ahbar bisa cerita, qala 'allamani abi taurata illa sifron wahida. Ayahku ngajarin kitab Taurat tapi ada lembaran yang kagak dibaca, bahkan diumpetin. Falamma mata abi fatahtu. Abiku meninggal, ayahku mati, aku buka. Fa idza fihi nabiyyun akhiruz zaman. Enggak taunya nabi, kisah Nabi ditutup sama dia. Kenapa? Takut tuh. Takut mereka. Karena mereka kenal Nabi Muhammad. Ya, sama mereka kenal bapak-bapak mereka, sama. Tapi ditutupin oleh mereka akan Sayyidina Muhammad. Maka ada kalimat yudfi'u nurallah. Mereka mau tutup. Mereka mau tutup kemuliaan, kehebatan Sayyidina Muhammad, kerasulan Sayyidina Muhammad. Makanya ada yang mau matiin, ada yang mau bunuh gitu kan. Wa iz yamkuru bikal ladzi nakafaru liyaqtuluk, ya. Yukhrijuk liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka mau nangkep hidup-hidup, mereka mau bunuh, mereka mau usir Nabi Muhammad dari kampung halamannya tuh. Kenapa? Karena mereka enggak ada yang percaya. Dianggap Rasulullah ini ya ngerusak. Tuh, ya. Gak percaya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Nah, juga mereka bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Mereka enggak percaya dengan kerasulan Rasulullah, tapi mereka juga idza qila lahum anfiqu. Bila mana mereka diseru, ayo dong keluarin amal, keluarin sedekah. Anfiqu mimma razaqakumullah. Inti kan dapat rezeki, inti dagang laku, bagi-bagi dong. Bagi-bagi, jangan makan sendiri. Yuk, bagi-bagi. Ai idza qila lil kuffari anfiqu mimma a'taakumullahu min fadlih. Kalian dapat rezeki dari Allah, bagi-bagi. Kan begitu tuh. Apa jawaban mereka orang-orang kafir ketika orang-orang beriman manggil mereka, qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu. Orang-orang kafir pada komen. Komennya kagak enak banget. Ya, dari dulu komennya kagak enak, bikin kita pedes ya, bikin kita pegel banget. Apa komennya? Ya.
anud'imu ay anarzuku man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami akan ngasih makan, kami akan berikan rezeki orang yang Allah kehendaki, at'amahu, baru Allah kasih makan. Ini kata-kata ini, apakah ane mau ngasih makan? Ya, orang yang Allah kehendaki, kalau dia ngasih makan, pasti dia makan. Allah kan gak kehendakin. Tuh, dibuat dalil tuh. Wa dzalika annal mu'minin qalu, nih yang begini. Orang mukmin pada ngomong begini, li kufari Makkah, kepada orang kafir Makkah, anfigu alal masakin. Tolong dong bagi-bagi tuh, banyak orang miskin. Kirimin sembako, kirimin roti, kirimin gandum, makan mereka. Mimma raghibtum min amwalikum, daripada harta kalian. Kirimin. Qala al-kuffar, orang kafir bilang begini, anarzuku man law yasha'u razaqahu. Apakah kami akan memberikan rezeki buat orang? Ya, kalau Allah kehendakin, baru Allah kasih makan. Kalau Allah kagak kehendakin, enggak. Walam yarzuku, inti pada enggak makan kan nih orang-orang susah. Tuh, belagu enggak tuh mulut gitu. Anda mau ngasih inti, Allah hanya enggak ngasih inti. Dibuat dalil tuh, kurang ajar ya. Allah aja enggak ngasih inti, walam yarzuku ma qudrati, padahal Allah kan innallaha ala kulli syai'in. Pakai dalil orang kafir. Allah kan qadir, tapi enggak ngasih makan inti. Oh, ingin melemahkan akidah keyakinan orang-orang Islam di masa itu. Tuh, ma'a qudrati ade, panahnu nuwafiqu masyiatullah. Al-afu ye. Tuh, kalau orang bilang ane ngikutin Tuhan inti. Tuhan inti ngasih gak? Kagak. Sama, ane ngikutin Tuhan inti. Oh, hebat gak tuh ya? Ya, gue ladap nih, gitu ya. Amin dibilang gitu. Fadah dua figu masyiatullah. Ane ngikutin Tuhan inti. Tuhan inti aja gak ngasih, ane gak ngasih. Walanut'im malayat amhullah. Walanut'im malam yut'imhullah ta'ala. Ane gak bakalan ngasih semakanan orang yang memang Allah juga kagak ngasih. Oh, ya. Wahada mimma apa tu? Wahada mimma yatamassaku bihil bukhala. Nih, prinsip ini yang dipegang ame orang-orang bakhil. Allah aja nggak ngasih makan inti, masa ane mau ngasih makan inti? Oh. Allah nggak kasih makan, orang di Belanda apa nih? Tuh, lihat tuh, ya, pakai dalil tuh. Yo, orang bakhil juga begitu tuh, ada tuh yang begitu, ya. Pakai dalil, Allah aja nggak mau, amin dia, gimana gue, gitu. Ya kuluna la nu'ti man harramallahu rizqahu. Ane nggak bakalan mau ngasih orang yang Allah nggak kasih makan. Wazamuhum hadza batil. Ini dugaan, sangkaan begini nih, ngawur. Ngawur. Tapi coba kalau ada orang yang bahlul, diterima gak? Komen begitu. Bisa, lagi otaknya mampet. Udah, woy, bener nih. Bener juga, main bener aja. Kan gitu juga begitu, main bener aja. Tuh, Allah dikasih tahu di sini, wazamuhum batil. Komen mereka ngawur, salah. Tuh, ya. Enggak benar tuh. Di mana yang enggak benarnya? Lihat di sini. Li'annallaha ta'ala aghna ba'dha khalqi. Karena hakikat yang membuat kaya adalah Allah buat makhluknya. Wa afqara ba'dhum, dan sebagian lagi ada yang dibikin miskin sama Allah. Ini lihat adilnya Allah nih. Di kampung kita yang kaya ada enggak? Ada. Yang miskin? Ada. Buat apa di situ? Di sinilah dikatakan ibtilaan. Kedua-duanya ini menjadi ibtila.
ujian buat mereka. Faman ad-dunya minal faqir. Allah tahan dunia daripada orang fakir. Orang fakir makanya seret banget dia. Orang miskin nyari duit susah, tak dapat, ditahan Allah. La bukhlan minhu, bukannya Allah bakhil kepada si fakir. Bukannya Allah bakhil. Nanti ada settingan Allah tuh buat hambanya. Wa amrul ghaniya bil infaq. Dan Allah perintahkan orang kaya keluarin duit inti. Tuh, jadi ada perintah nih. Allah suruh orang kaya keluarin fulus. La li hajati ila mali. Bukannya Allah butuh ame harta si orang kaya. Enggak ada butuh sama sekali. Jadi Allah mau ngasih ujian. Si miskin ditarik hartanya, si kaya dikasih, tapi disuruh bagi si miskin. Tuh, makanya nanti orang miskin yang enggak dipedulikan sama orang kaya, dia bisa nanti berteriak di hadapan Allah, ya Rob, aku enggak redo ini orang kaya masuk ke dalam surga. Kenapa? Ane enggak kebagian. Waktu dia kaya di kampung, sedikit pun ane enggak dapat. Ya, pulus ini enggak pernah ane dapat. Ya, dia korban kali sekilo agak juga. Waduh, lo bakhil lo ya berarti ya, enggak diperhatiin. Ane enggak dapat ya Rob. Tapi dia bertetangga ame ane. Ane enggak kebagian sama sekali. Kata Allah, benar, benar. Jeblosin dia ke dalam api neraka. Berat juga jadi orang kaya. Oh, jangan main enak-enak aja. Tanggung jawabnya karena mereka khalifah. Khalifah apa? Khalifatullah. Allah kirim rezeki buat inti, bukan buat inti sendiri. Jiran inti satu RT. Ada enggak yang miskin? Nah, tuh. Waduh, berat ini. Jadi bibi, reto aja deh, mendingan jadi orang yang reto udah ya. Aman udah ya. Insyaallah ya. Tuh, lihat lagi tuh di sini. Ya. La li hajati ila mali bal liyabni wal ghani bil faqir. Allah uji orang kaya. Ujiannya orang kaya lewat fakir. Berarti begini, kalau ujian itu namanya punya soal. Orang kaya persoalannya adalah orang miskin. Tuh. Tuh jadi orang kaya tuh pegang tuh. Orang kaya soalnya orang miskin. Kalau orang miskin rapi, udah pasti dia lulus selesai. Tapi kalau orang miskin enggak rapi, enggak lulus. Pantesan dulu di dalam sebuah kitab diterangkan, ada orang kagak jadi pergi haji, udah mau berangkat haji kagak jadi karena ada satu persoalan, si miskin makan bangke. Si miskin makan bangke, enggak jadi pergi haji. Ditanya, inti enggak jadi pergi haji? Enggak sanggup aneh. Kenapa? Tetangga aneh makan bangke. Aneh bilang jangan. Enggak boleh, biarin. Ini haram buat inti, halal buat aneh. Kenapa? Aneh udah enggak ketemu makan sama sekali. Ya. Kaya, orang kaya udah enggak ada yang peduli sama aneh. Selesai. Luar biasa, enggak jadi aneh pergi haji, aneh kasih dia. Selesai. Tuh lihat, enggak gampang jadi orang kaya. Ya emang enak jadi orang kaya, tapi ujiannya itu tuh mampu gak? Karena ujian orang kaya adalah ya menuntaskan kemiskinan orang-orang susah. Tentang ya orang miskin lagi dibelain di malam ini. Ya insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi orang miskin orang kaya kan. Uyuh besok mikir. Ya Allah, gua berat juga jadi orang kaya nih. Ha gitu ya. Mudah-mudahan. Ya insyaallah. Ya. Dua-duanya diuji Allah ya. Tuh, lihat lagi sedikit lagi nih tuh ya. Walam mana tadi? Wah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa hadza mimma tafawwad. Yablu al-ghani bil faqir fima farada lahu min al-infaq. Tuh, jadi ujiannya orang kaya rapihin orang miskin fima farada lahu min al-infaq yang Allah wajibin. Untung aja diwajibinnya lewat zakat berapa persen?
2,5% udah rapiin. Makanya zakat biar kebagian semuanya. 2,5% untung. Ya kalau semuanya gimana? Baru lagi 2,5% aja keluarin, yang gak keluarin. Tuh di sini fima faradho astagfirullah min al-infaq. Lash i'tirad li ahadin fi masyiatillah, bukannya untuk bantahan seperti orang kafir tadi enggak mau ngasih pakai dalil Allah aja kagak ngasih. Masa aneh ngasih? Makanya dibantah, la i'tirad li ahadin fi masyiatillah wa hukmi, bukan urusan inti. Itu urusan Allah, Allah kayain urusan Allah, Allah miskinin urusan Allah, bukan urusan kita. Kaya bantu si miskin. Miskin biar sabar, ingat wa hukmi fi in antum illa fi dhalalin mubin, tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang nyata. Ai yaqulul kuffar lil mu'minin ma antum illa fi khata'in, orang kafir komen kepada orang mukmin, kalian ini salah. Fi ittiba'ikum, fi ittiba'ikum Muhammadan, inti sing ngikutin Muhammad. Oh ya, wa tarki ma nahnu fihi al-ashah, wa tarku ma nahnu fihi al-ashah, padahal yang benar aneh. Tuh orang kafir tuh komennya, in antum illa fi dhalalim mubin ay bayyinun wa taquluna kalaman hatta la tu'tu sadaqah, mereka komen yang ujung-ujungnya kagak ngasih sedekah kepada orang miskin. Wa ta'tunal hujjah, pakai hujjah dalil. Ya wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah al-afwa wal afiyah tadain ama alimtu. Nas'alullah al-afwa. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا على نضاء فتب علينا توبة أغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر وكل محبة وجهة والمسلمين. آمين ربي أسمى ظلا وجودا منا يا بإكسام بنا بالمصطفى رسول الله وبكل سوء صلى وسلم ربي وآله وصحبه على كل والحمد لله بالبر والحمد لله نعم الحمد لله الحمد لله عند من والحمد لله رب يا رسول الله سلام يا رب يا رسول الله سلام عليك يا ربي وسلام وانتهي يا رسول الله سلام عليك يا ربي وسلام.